kipas di mati kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan saya kita melanjutkan saja. Yang kami hormati rekan wartawan dari kami. Alhamdulillah sudah mendapat atau bersyukur atas rahmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga pada siang hari ini kita dapat bersyukur serta syukur atas ulang tahun perayaan ini yang berhormat. Selamat serta salam marilah kita selalu panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu yang selalu kita lakukan sahabat kepada Nabi Muhammad. Terakhir sekalian yang saya hormati, saya Kapolres Timas Polsek Patiraja sekaligus mewakili Kapolsek Patiraja, kebetulan ibu Kapolsek Patiraja tidak hadir pada kesempatan siang hari ini, akan mewakilkan kami untuk bisa hadir pada kesempatan hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saya ini baru berumur 4 tahun. Bayi itu 4 tahun, saya baru lari aja masih terlihat. Tapi saya yakin kembali Alten News dengan 4 tahun ini banyak sumbangsi yang diberikan kepada kita semuanya, khususnya negeri kita di Indonesia ini dalam memberikan penyaksikan kita dan kita dan beribang. Saya terima kasih yang pada berhati atas undangan, atas penghargaan yang saya anggap tidak sebagai keluarga sendiri. Saya sendiri kalau berkomunikasi hanya lewat WA, tapi dengan WA tersebut saya tidak mengurangi rasa hormat. Saya biasa menjaga, biasa tukar kabur, biasa tukar informasi yang melalui WA. Sebenarnya saya jarang ketemu dengan Pak Haji. Pada hari ini saya diberi kesempatan, diberi penghargaan, agak sedikit kaget. Saya ingin penghargaan apa yang sedang diberikan kepada yang tidak hanya karena penghargaan yang diberikan atau kontribusi dari kita kepada kontribusi, tapi kesetiaan kami khususnya TNI dalam bersinergi khususnya di area news dan bersama rekan wartawan kami siap bekerja sama dalam menyajikan informasi kepada masyarakat yang beriman dan netralitas. Terlebih terima kasih kepada rekan wartawan. Dan sekian banyak ini hanya sebagian yang mungkin sering ketemu di lapangan dengan saya melalui beberapa aktivitas. Tapi jika rekan wartawan yang di lapangan saya sering ketemu, terima kasih. Mungkin ada wartawan saya tidak tahu menahu atau kurang paham satu persatunya, mohon ditegur atau disapa. Terima kasih atas pengakuan. Saya merasa menjadi keluarga, keluarga Realto News dalam penyajian berita, penyajian media dan sebagainya. Selamat ulang tahun yang keempat. Semoga ke depan lebih dewasa, lebih maju, lebih kuat lagi, dan perwakilan-perwakilan lebih banyak lagi. Dan di sini hanya sebagai perwakilan yang bisa hadir. Mungkin ke depan ada perwakilan-perwakilan di berbagai wilayah yang bisa termasuk mewakili realisasi yang berada di Pantai Raja. Kurang lebih yang saya sampaikan, saya mohon maaf mungkin dalam berkata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Jika sampai dengan kita masa depan untuk bisa kita punya, dan nanti kepada beliau tadi berkenan pula akan berikan satu penghargaan kepada personil-personil yang tadi disebutkan adalah pewakili dari Polsek Patikraja dan Koramil Patikraja. Nanti acara terakhir adalah teman-teman tumpeng ya. Untuk itu sebagai pemret media Realto News, saudara Adi Salahuddin, kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk rekan-rekan Realto.
merah kita yang keempat. Alhamdulillah dari Grobogan, Kabiru Grobogan juga hadir jauh-jauh. Terima kasih Mas Febri selaku Kabiru saya yang di Grobogan. Dari Wonosobo, Bapak Sulatman juga hadir. Alhamdulillah jauh-jauh dalam keadaan situasi yang sekarang ini seperti COVID ini lagi memang kita tidak boleh beramai-ramai, yang sebetulnya ada batas waktu yang hadir, tapi alhamdulillah dari pihak Muspika dan Babinsa Kartimas maupun Babinsa Polsek maupun Koramil kita undang juga mau hadir. Alhamdulillah juga kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, saya sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya media Realita News dalam hari jadi yang keempat ini. Saya selaku pimpinan redaksi media Realita News, saya mohon dengan segala hormat seluruh wartawan media Realita News yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan. Apabila di lapangan selaku wartawan media Realita News, saya selaku pimpin hanya menyarankan satu, harus taat sama Undang-Undang 40 dan kode etik, itulah yang harus tetap kita jaga. Karena apabila kedua tadi yang saya sebutkan kita jaga, insya Allah dalam menjalankan aktivitas maupun tugas selaku jurnalis, saya rasa tidak ada hal-hal yang akan membuat hambatan sebagai jurnalis. Itulah pokok yang kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan kami ya, yang di Realita News khususnya. Saya mohon saling bersinergi, saling memberikan informasi, saling kompak solid sesama keluarga besar Realita. Untuk itu kami selaku pemimpin redaksi, mudah-mudahan Realita News kedepannya bisa lebih solid dan lebih kompak lagi. Untuk itu rekan-rekan, saya harapkan setiap saat ada suatu hal apapun harus selalu berkomunikasi, karena setiap kabupaten kita sudah membuat kabiru, minimal sebelum langsung ke pimpinan harus ke kabiru dulu. Kalau memang nggak langsung ke pimpinan, dari kabiru ada kaperwil, nanti memang ada sudah ada juplak-juplaknya masing-masing itu. Untuk itu saya selaku pemimpin, mudah-mudahan saya juga sangat-sangat bangga dengan kehadiran rekan-rekan yang dari jauh bisa turut hadir dalam menyambut hari jadi Realita yang keempat ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak dari Polsek yang mewakili Bapak Joko, Aibtu Joko, dan Bapak Kamitin dari dan Ramil siap bersinergi dan turut hadir. Dan tadi dari Bapak Joko, Aibtu Joko sedikit memberikan masukan kepada kita semua. Insya Allah apa yang tadi diberikan itu sudah tepat. Maka dari itu kami selaku pemimpin redaksi Realita News sangat bersyukur dan berbangga atas dukungan, masukan rekan-rekan semua. Karena tanpa rekan-rekan, sekalipun bagaimana saya selaku pemimpin tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh rekan-rekan semua. Itulah harapan saya, mudah-mudahan kedepannya Realita News tetap jaya, sukses. Untuk itu dari kami selaku Pimpret tidak panjang lebar, yang penting kita selalu solid dan kompak untuk menjaga kredibilitas daripada Realita News. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.